الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلموا، dan ketahuilah oleh kalian, rahimakumullahu, semoga merahmati terhadap kalian oleh Allah, annallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala idza azzabal 'ashiya, apabila menyiksa oleh Allah al-'ashiyah akan pelaku maksiat, fabi'adlihi, maka dengan keadilannya, min ghairi zulmin, dari tanpa kezaliman. Allah menyiksa orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, adalah karena keadilannya. Allah tidak zalim terhadapnya. Wa idza asabal muti'a, dan bila memberi pahala, al-muti'a, terhadap seorang yang taat, fabifadlihi, maka dengan karunianya Allah, min ghairi wujubin alaihi, dari tanpa wajib alaihi atas Allah. Tidak wajib suatu apapun atas Allah. Orang soleh, orang taat, tidak wajib atas Allah memberikan pahala baginya, termasuk tidak wajib memasukkannya ke surga. Bahwa dia dapat pahala, bahwa dia masuk surga, adalah karunia dari Allah, bukan kewajiban atasnya. Lianna zulma, karena kezaliman, innama yutasawwaru, hanyalah tergambar itu kezaliman, mimman lahu amirun wa nahin, dari siapa yang ada baginya yang memerintah, wa nahin, dan yang melarang atau mencegah. Wala amira lillahi, dan tidak ada yang memerintah lillahi bagi Allah. Wala nahiya lahu, dan tidak ada yang melarang lahu bagi Allah. Karena itu tidak tergambar adanya kezaliman, artinya tidak diterima oleh akal adanya kezaliman. Artinya mustahil adanya kezaliman secara akal dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Oleh karena semuanya milik Allah. Allah yang menetapkan seseorang ke surga, yang menetapkan seseorang ke neraka. Allah yang memiliki surga dan neraka. Allah yang memiliki para penduduknya, daripada penduduk surga dan neraka,
Itu semua milik Allah. Manusianya milik Allah, surganya milik Allah. Allah berhak melakukan apapun terhadap segala miliknya. Allah tidak ada yang menetapkan ketentuan ini itu atasnya. Tidak ada yang memerintah ini dan itu terhadapnya. Karena itu, la yutasawwaru minhu zulmu. Tidak tergambar oleh akal adanya kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak diterima oleh akal. Fahuwa, maka dia Allah yatasarrafu, berbuat dia Allah fi mulki, fi milkihi, dalam miliknya. Semuanya milik Allah. Kama yasha'u, seperti apa yang dia kehendaki. Li'annahu khaliqul asya'i wa malikuha. Dikarenakan dia Allah adalah pencipta segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu. Nah, karena itu, la yutasawwaru minhu az-zulmu. Faqad jaa fil hadis as-sahih, dan telah datang dalam hadis sahih, alladhi rawahu al-imamu Ahmadu, yang telah meriwayatkannya oleh Imam Ahmad, fi musnadihi, dalam musnadnya. Imam Ahmad ibn Hanbal. Wal imamu Abu Dawud, dan oleh Imam Abu Dawud juga meriwayatkannya. Fi sunanihi, dalam sunannya. Sunan Abi Dawud. Nah, jarang dibuka ya, tunjuk-tunjuk aja. Tapi lumayan jadinya kenal kita. Oh, Musnad Ahmad ibn Hanbal. Sunan Abi Dawud. Wa Ibn Hibban, dan oleh Ibn Hibban, dalam kitab sahihnya. Tuh ada juga tuh ada ihsan kitab sahih Ibn Hibban. An Ibn Dailami, dari Ibn Dailami qala, berkata iya. Berkata Ibn Dailami, ataitu Ubayy bin Ka'ab, telah datang aku terhadap Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka berkata aku, kata Ibn Dailami, ya Abal Munzir, wahai Abal Munzir, ini namanya kunyah, semacam gelar gitu. Cuman di depannya ada kata abu atau ummu, itu disebut dengan kunyah. Wahai Abul Munzir, biasanya disandarkan kepada anaknya. Innahu hadatha, sungguhnya terjadi, fi nafsi, di dalam diriku, syai'un, sesuatu, min hadzal qadari, dari ini qadar. Artinya ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan qadar timbul di dalam hatinya. Fahaddisni, maka beritakan kepadaku terkait qadar. La'allallahu yanfa'uni, semoga Allah berikan manfaat bagiku. Qala, berkata Ubayy bin Ka'ab, innallaha, sesungguhnya Allah, law 'adzaba ahla samawati,
لو عذب أهل أرضه وسماواته. Jika menyiksa oleh Allah akan penduduk buminya dan penduduk langitnya. La'azzabahum, maka benar-benar menyiksa oleh Allah terhadap mereka. Wa huwa ghayru zalimin lahum, dan dia Allah tidak zalim bagi mereka. Di sini ada catatan sedikit penting dalam hadis ini. Ahla ardihi wa ahla samawatihi. Nah, ini memberikan pemahaman bahwa Allah tidak bertempat di langit. Kalau Allah bertempat di langit, masa Allah menyiksa dirinya sendiri? Allah yang menciptakan langit, Allah tidak bertempat di langit. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Yang dimaksud penduduk langit adalah para malaikat. Dan yang dimaksud penduduk bumi adalah bangsa manusia dan jin. Seandainya Allah berkehendak menyiksa mereka, Allah berhak melakukan itu. Dan Allah tidak zalim bagi mereka. Penduduk langit, para malaikat, tidak ada seorang pun dari mereka yang berbuat maksiat. Penduduk bumi, dari para nabi, kedudukannya lebih tinggi dari para malaikat. Tapi disebutkan, seandainya Allah berkehendak, seandainya Allah berkehendak menyiksa mereka, Allah berhak melakukan itu, dan Allah tidak zalim bagi mereka. Terus, walau rahimahum, dan jika merahmati oleh Allah terhadap mereka semua, seandainya Allah merahmati mereka semuanya mutlak siapapun, kanat rahmatuhu khairan min a'la khairan lahum min a'malihim, maka adalah rahmat Allah lebih baik bagi mereka dari perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Artinya amal soleh mereka sendiri. Nah, jadi ini ungkapan Ubay ibn Ka'ab, yang sebenarnya ini hadis Nabi. Beliau mengucapkan ini kepada Ibn Daylami saat ditanya tentang qadar. Beliau mendapati ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kandungannya adalah bahwa Allah tidak berlaku zalim terhadap siapapun. Allah memasukkan sebagian hambanya ke surga adalah karunia darinya. Dan Allah memasukkan sebagian hambanya ke neraka adalah dengan keadilannya. Allah maha adil, Allah tidak zalim. Allah yang menjadikan sebagian hambanya mukmin, Allah yang menjadikan sebagian lainnya dari para hambanya kafir. Yang mukmin dimasukkan ke surga, yang kafir dimasukkan ke neraka. Allah fa'alul lima yurid. Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah berhak melakukan apapun terhadap para hambanya ini. Nah, maka yang dijadikan beriman oleh Allah, dia adalah hamba yang dimuliakan olehnya, diberi karunia iman. Dan nikmat iman itu adalah afdolun ni'am, nikmat paling utama, wa'azumuha, dan paling besar yang nikmat adalah nikmatul iman. Walau anfaqta, dan seandainya menafkahkan oleh engkau, ini kata Ubay bin Ka'ab kepada Ibn Daylami, seandainya menafkahkan oleh engkau misla Uhudin, seperti gunung Uhud, zahaban,
akan emas. Emas segede gunung Uhud dinafkahkan dalam kebaikan, dalam amal soleh, semuanya. Seandainya ini, seandainya. Ada nggak emas segede gunung Uhud? Ada. Lebih daripada itu pun ada. Seandainya engkau menafkahkan, maksudnya di jalan kebaikan, emas sebesar gunung Uhud, fi sabilillah, di jalan Allah, dalam kebaikan, di dalam apa yang dicintai oleh Allah, ay fi ma yuhibbuhu Allah, ma qabilahu Allahu minka, tidaklah menerimanya akan itu apa yang kau nafkahkan oleh Allah, minka darimu, hatta tu'mina bil qadari, hingga beriman engkau dengan qadar. Sebanyak apapun kebaikan kerjakan, sebanyak apapun harta yang engkau sedekahkan, tidak akan diterima oleh Allah sehingga engkau beriman dengan qada dan qadar. Masya Allah. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa orang yang tidak beriman dengan qadar dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Dan seorang kafir, sebanyak apapun amal soleh yang dia kerjakan, tidak diterima darinya oleh Allah. Fakanat haba'an mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Itu dalam ayat Quran yang disebutkan begitu. Apapun kebaikan yang dikerjakan oleh orang kafir sia-sia. Tidak menjadi pahala bagi mereka seperti haba', debu yang sangat kecil, haba asghuru hajmin mimma tarahu al'uyun. Haba itu benda terkecil yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Sinar matahari masuk ke dalam rumah, di dalam sinar ini berterbangan debu-debu kecil disebut haba. Mansuro, yang berterbangan. Jadi apa? Enggak berbekas. Enggak berbekas. Qadimna ila ma'amilu min amilin faja'alnahu haba'an mansura. Nah, jadi disebutkan demikian, hatta tu'mina bil qadar, sehingga beriman engkau dengan qadar. Itu artinya, walaupun seorang berbuat amal soleh sebanyak apapun, tanpa didasari iman dengan qadar Allah, tidak akan diterima darinya dan dia dihukumi kafir. Wa ta'lama, dan mengetahui engkau, dan hingga mengetahui engkau, hatta tu'mina wa ta'lama, wa hatta ta'lama, atofnya ke situ, nyambungnya ke situ, hingga beriman engkau dengan qadar, dan hingga mengetahui engkau, yang dimaksud artinya yakin engkau, annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, bahwa apa yang menimpamu bukan karena keliru bagimu. Wama akhto'aka lam yakun liyusibaka, dan apa yang tidak menimpamu maka tidak akan menimpamu. Gitu maksudnya dah. Dan apa yang tidak menimpamu tidak akan menimpamu. Apa yang menimpamu tidak ada kesalahan bagimu, dan apa yang tidak menimpamu tidak, dan apa yang ditentukan oleh Allah tidak menimpamu tidak akan menimpamu. Yang dimaksud, tidak ada peristiwa yang sebagian dengan qadar Allah, sebagian lainnya di luar qadar Allah. Tidak ada.
Kalau engkau, maksudnya begitu, kata Ubay bin Ka'ab ini, kalau engkau beriman dengan sebagian qadar, dengan sebagian peristiwa bahwa itu dengan qadar Allah, sebagian lainnya tanpa qadar Allah, itu juga merusak iman. Itu juga merusak iman. Orang yang berkeyakinan demikian dihukumi kafir. Seperti faham qadariyah yang mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Kata mereka, Allah hanya menciptakan istita'ah atau quwwah pada manusia, kekuatan pada manusia. Lalu dengan kekuatannya ini, manusia menciptakan perbuatan-perbuatannya sendiri. Na'udzubillah. Itu keyakinan kufur. Keyakinan apa? Qadariyah. Atau Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah yang berkeyakinan seperti demikian itu, maka dia dihukumi kafir, keluar dari Islam, bukan orang Muslim, walaupun mereka mengaku Muslim. Walaupun mereka mengaku Muslim. Walau mitta ala ghairi hadza dakhalta an-nar. Dan jika mati engkau ala ghairi hadza, atas bukan keyakinan ini, dakhalta an-nar, maka masuk engkau dalam neraka. Maksudnya apa? Kalau engkau menyalahi keyakinan ini, maka engkau dihukumi kafir. Nah, jadi apa yang dinyatakan oleh Ubay bin Ka'ab ini, yang ini sebenarnya dari Rasulullah itu tadi, di dalamnya sebutkan dengan tegas tentang kewajiban iman dengan Al-Qadar. Bahwa segala apapun yang terjadi pada alam ini ditetapkan oleh Allah dengan ketentuan darinya. Ditetapkan oleh Allah dengan ketentuan darinya. Qala, berkata Ibnu Dailami, yang meriwayatkan apa namanya dalam hadis ini. Thumma ataitu, kemudian mendatangi aku Abdullah ibn Mas'udin, terhadap Abdullah ibn Mas'ud. Para sahabat senior ini didatangin. Ubay bin Ka'ab itu senior itu. Senior betul itu. Yang oleh Rasulullah disabdakan dalam hadisnya, aqra'ukum Ubay. Orang yang paling ahli qira'ah diantara kalian adalah Ubay. Qiraat yang dimaksud artinya wujuhul qiraah. Qiraah-qiraah Al-Qur'an dari berbagai seginya. Segi bacaannya. Bukan qiraah yang dimaksud kayak Mang Ujang. Kalau itu apa namanya itu? Nagong. Lagu. Mang Ujang suka belagu itu. Suka belagu Mang Ujang itu. Aqra'ukum Ubay. Jadi paling ahli qira'ah, yang maksud wujuhul qira'ah, adalah Ubay ibn Ka'ab. Ini didatangi oleh Ibn Dailami. Juga beberapa sahabat senior lainnya, termasuk Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Ibn Dailami, fahaddisni fahaddasani misla zalika, maka memberitakan oleh Abdullah bin Mas'ud terhadapku misla zalika, akan seperti demikian itu. Summa ataitu Huzaifah bin al-Yamani, kemudian mendatangi aku terhadap Huzaifah ibn al-Yaman,
Fahaddatsani misla dzalika, maka memberitakan terhadapku oleh Huzaifah ibn al-Yaman misla dzalika, seperti demikian itu. Summa ataitu Zainab bin Thabitin, kemudian mendatangi aku, kata Ibn Dailami, terhadap Zaid ibn Thabit, fahaddatsani misla dzalika anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka memberitakan oleh Zaid bin Thabit kepadaku seperti demikian itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan Zaid bin Thabit ini adalah salah seorang daripada juru tulis wahyu, katabatul wahyi, dari beberapa orang sahabat Rasulullah yang diberi tugas oleh Rasulullah untuk menulis wahyu. Salah satunya adalah beliau, Zaid bin Thabit. Yang lainnya seperti Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Nah, jadi ini para sahabat senior yang menetapkan kebenaran hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, catatan pentingnya, ketika disebutkan bahwa wajib kita beriman dengan qadar, kewajiban di sini mencakup kewajiban dengan qadar secara mutlak dari segala peristiwa apapun yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Semuanya dengan qadar Allah. Pendapat yang mengatakan, ini pendapat sesat, bahkan ini kufur, tidak hanya sesat saja, yang mengatakan bahwa di masa mendatang belum ada qadar. Qadar itu hanya terjadi atau hanya ada pada peristiwa yang sudah terjadi. Adapun ke depan belum ada qadar. Nauzubillah. Ini juga keyakinan kufur. Dan ini menyebar di beberapa perguruan tinggi, keyakinan sesat semacam ini. Mengatakan, kata mereka ini, orang-orang ahlus sunnah itu gampang menyerah. Mengapa? Karena doktrin ajarannya bahwa segala sesuatu dengan qadar Allah. Jadi bekerja ala kadarnya aja. Apa yang terjadi masa mendatang, serahkan pada Allah. Lalu bekerja ala kadarnya semua dia. Nah, ada sebagian orang, kata mereka, untuk mendobrak, nah gitu, untuk memicu dan memacu orang-orang ahlus sunnah supaya giat bekerja, akhirnya disebarkan oleh mereka keyakinan rusak, dikatakan bahwa kagak ada qadar di masa mendatang itu. Qadar itu tergantung diri kalian sendiri. Nauzubillah. Nah, ini keyakinan rusak. Orang yang berkeyakinan demikian, dia dihukumi kafir. Adapun bahwa orang sebagian santai, memang begitu adanya, sifatnya begitu. Sebagian ulama kita atau sebagian orang-orang ahlus sunnah, tapi juga tidak sedikit yang giat. Nah, begitu. Bahwa keyakinan yang wajib kita yakini semuanya dengan ketentuan Allah, termasuk yang akan terjadi. Nah, bahwa kita bekerja itu diperintah dalam syariat. Dan juga diperintah dalam syariat bekerja itu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Ada riwayat menyebutkan, sering kita dengar itu, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan.
ka'annaka. Dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah, cuman dalam ayat ini didahulukan penyebutan akhirat. Masya Allah, ini seharusnya jadi pelajaran bagi kita supaya apapun yang kita kerjakan orientasinya adalah akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Hendaklah engkau mencari dengan apa yang didatangkan, yang diberikan oleh Allah terhadapmu untuk tujuan akhiratmu. Apa yang diberikan oleh Allah bagi kita? Banyak. Badan sehat. Mata bisa melihat. Mulut bisa berbicara. Apalagi ditambah punya duit. Apalagi ditambah apa? Punya kontrakan. Nah, iya. Apalagi ditambah apalagi? Punya waktu luang, punya keluarga sehat, punya anak, punya jabatan, punya kedudukan, macam-macam dah. Fima ataqallahu, pada apa yang diberikan oleh Allah terhadap dirimu, carilah dengan itu semua be, darul akhirah, tujuan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, tapi begitu, cuman taruhnya nomor dua ini. Jangan kau lupa bagianmu dari dunia. Begitu. Jangan punya harta habis semuanya. Enggak bersisa. Kata dia untuk tujuan akhirat. Enggak boleh juga begitu. Enggak boleh. Sampai Rasulullah mengatakan kalau orang udah dekat ajalnya, merasa dia udah dekat. Ada kalanya orang merasa begitu. Lalu kemudian apa? Jangan mewasiatkan hartanya untuk kebaikan dirinya sendiri. Semuanya, dia punya harta benda, wah, saya mau mati nih, sedekahkan semuanya dah. Kagak boleh itu. Berwasiat. Ntar kalau saya mati, nih, buat pondok pesantren semuanya. Ini, buat masjid. Ini buat ini. Kata Rasulullah apa? Kagak boleh. Suruh ngapain? Dari hartanya itu yang boleh cuma berapa? Sepertiga doang. Dua pertiganya buat siapa? Para ahli warisnya. Sepertiga itu udah maksimal. As-sulus. As-sulusu katsir. Sepertiga itu udah banyak, kata Rasulullah. Innaka antadhara warasataka aghniya'a khairan min antadharahum adatan yatakaffafuna an-nasa. Engkau apabila meninggalkan para ahli warismu pada punya duit, pada punya harta, jauh lebih baik daripada engkau mati para ahli warismu kemudian apa? Yatakaffafuna an-nas, dia minta-minta sama orang jadi para pengemis. Jangan begitu. Nah, kata Rasulullah gitu. Nah, jadi ada bagian-bagian yang juga kita harus pedulikan terkait dunia kita, walaupun tetap pada akhirnya itu juga untuk tujuan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim, falakalhamdulillah maulana ya ma'amud. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين والآخرين على آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وارزقنا علوما تنفعنا، وزدنا علما. اللهم وفقنا ووفق أهلنا لما تحبه وترضاه. اللهم حسن أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.